Ini guys, puncak Waringin di siang hari. Ini puncak yang sangat indah. Kita melihat keindahan pantai di siang hari. Wow, ini seperti ini guys. Lovely. Sangat indah. Kita break dulu di sini, teman-teman. Ini dia puncak Waringin. Nah teman-teman, saat ini saya di puncak Waringin. Tadi malam kan situasi malam, dan ini situasi siang ini. Jadi kalau siang ini saya coba zoom, di sana ada Marina Labuan Bajo. Inilah keindahan di siang hari ini. Kita melihat kapal-kapal yang membuat panorama Labuan Bajo ini selalu tidak bisa dilupakan, karena tadi malam saya melewati penyeberangan dermaga feri. Itu adalah dermaganya di sana, dan itu di tempat ini sudah ada hotel-hotel, dan luar biasa untuk siang ini. Dan tadi saya baru turun dari arah atas, di mana di atas ada pelabuhan udara Labuan Komodo. Itu inilah eksotik Labuan Bajo di ujung barat Pulau Flores, yang membuat daya tarik tersendiri sehingga masyarakat internasional datang ke sini hanya untuk menyaksikan tempat yang sangat indah ini. Nah, jadi teman-teman, ini saya berada di puncak Waringin. Di atas ada rumah adatnya yang coba saya zoom. Luar biasa. Tadi malam saya berada di sini, tapi ini situasi malam, dan ini situasi siangnya. Luar biasa sekali. Dan saya di sini bersama kakak, dan kami membuat konten ini. Okay, thank you everyone for watching. And this is the Labuan Bajo beach side, beach on the beach, where it's so beautiful scenery. Hope you can love to come to Indonesia in Labuan Bajo, and from this place we will travel to the middle of Flores and the east of Flores, which are beautiful also. Let's come to Flores Island. Welcome you to Komodo National Park, which is behind, opposite from this island. And this is the Labuan Bajo for today report. Thank you. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain di hari ini. Dan kami tetap menginformasikan lokasi pariwisata, karena banyak permintaan di channel musik Pesta Budaya Flores untuk selalu menginformasikan tempat lokasi pariwisata. Nah, saya telah menginformasikan permintaan dari Pak Yakim di Kupang, dari teman-teman dari negara lain yang membutuhkan informasi pariwisata. Inilah Flores, the beautiful island which called Labuan Bajo, and its scenery. Thank you and bye-bye.